Kita ngobrol, kita masih punya satu PR lagi, sampah. Dan sampahnya ternyata dibawa dari laut. Maka lagi dipikirkan bagaimana agar di area ini sampahnya bisa bersih terus. Jadi artinya harus ada orang yang selalu membersihkan. Sehingga kalau wisatawan datang naik kapal, pasti bisa buatkan sistem. Mereka sambil wisata mungut sampah gitu. Kalau yang lain semuanya keren, keren banget. Jawa Tengah mungkin sudah menyiapkan. Ada banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat yang ada di Jepara, di Rembang, di Brebes, sampai di Cilacap. Itu sebenarnya ada kemiripan. Hanya yang di sini udah tinggi-tinggi banget, 20 tahun ini. Agak sedikit beda karakteristiknya ya, kalau di sana itu agak pendek-pendek begitu. Nah ini memang terasa kita betul-betul di tengah hutan. Dan biotanya kemudian tumbuh, wah keren banget. Bisa tiru ini, ya. Nanti belajar yang dari Jawa Tengah ke Balikpapan.